Halo guys, selamat petang, selamat malam. Kali ini saya sebenarnya ingin jalan-jalan, ingin memandu di sekitar Kuching. Jadi ini adalah tempat-tempat makan yang terdapat di depan Electra House ya. Tempat jalan tadi adalah open air market yang ini di sebelah belakangnya lah. Kalau kita nak kata di belakang lah. Sekarang ini kita ingin menuju ke Kuching Waterfront. Namun saya boleh jangkakan pagi-pagi di depan Kuching Waterfront itu sangat penuh. Okey, saya dah tunjukkan, itulah dia apa kata Indah Street ya, Indah Street. Agak cantik juga pemandangan pada waktu malam inilah. Seperti biasa yang datang kosong pada waktu malam lah sebenarnya. Kalau waktu siang pesusah mau lalu sini. Ramai sangat manusia kalau waktu siang. Okey, kita memandu lagi sebenarnya. Sebenarnya saya nak lepak di Kuching Waterfront namun penuh. Okey, ini kita akan melewati, melimpasi Plaza Merdeka. Dan depan Plaza Merdeka adalah Padang Merdeka. Itulah dia pokok-pokok besar yang berada di tepi padang ini lah. Ada pokok yang tertua juga sebenarnya. Okey, kita memandu lagi menuju ke hadapan dan kita akan melihat nanti bangunan museum yang baru siap, museum yang sangat cantik bagi saya. Beginilah pemandangan pada waktu malam di Bandaraya Kuching. Itulah dia pokok yang besar pada 1 Julai ya, 1 Julai 2023. Pemandangan pada waktu malam yang indah sekali dan cuaca pun baik pada malam ini. Okey, saya kita berjumpa lagi. Okey guys, jangan lupa like, comment and subscribe to Kolanoki channel.